Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Wa min al-laili fatahajjaz bihi nafilatan lak. Asa yawasaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil. Inna al-batila kana zahuqa. Qalu nazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah yang kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan, serta barokah kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya semua. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita dapat bertemu dalam majelis ilmu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan tema menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala dengan iktikaf. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, umat Islam tidak lama lagi akan menapaki pelaksanaan puasa 10 hari terakhir Ramadan 2024. Selain puasa, terdapat salah satu amalan yang begitu dianjurkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yakni iktikaf. Iktikaf berasal dari kata dalam bahasa Arab, iktikaf yaktakifu iktikafan, yang berarti tinggal di suatu tempat. Iktikaf dapat dimaknai berdiam diri di masjid dengan syarat tertentu untuk beribadah seperti berzikir dan membaca Al-Quran.
Anjuran menunaikan iktikaf di bulan Ramadan salah satunya termuat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu washrubu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmu siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara perbedaan benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beritikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Hukum iktikaf adalah sunnah. Ibadah ini begitu dianjurkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya selama hidup. Syarat menunaikan ibadah iktikaf, salah satunya seseorang harus muktakif dengan memenuhi beberapa syarat seperti muslim, akil atau beralak, mumayyiz, yakni dapat membedakan baik dan buruk hingga suci dari hadas besar. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, sebenarnya iktikaf dapat dilakukan di waktu kapanpun. Namun, waktu yang paling utama menjalankan iktikaf adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istrinya mengerjakan iktikaf sepeninggal beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu keutamaan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah demi menggapai Lailatul Qadar, yakni malam yang lebih istimewa daripada 1000 bulan. Dalam sebuah hadis dikatakan, carilah malam Lailatul Qadar pada tanggal-tanggal ganjil dari 10 hari akhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Ramadan, keutamaan lain dari itikaf adalah ganjarannya dilipat gandakan apabila ditunaikan di bulan Ramadan. Tidak hanya itikaf, berbagai amal soleh pahalanya dilipat gandakan selama bulan Ramadan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai berikut. Barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah keutamaan iktikaf dalam rangka menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita isi 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan iktikaf di dalam masjid. Sebab iktikaf memiliki banyak keutamaan, bahkan dapat membantu kita memperoleh malam Lailatul Qadar. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah ceramah singkat dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.